Oke, YouTuber, sampai berjumpa kembali dengan saya Gus Robert di channel saya Gus Robert. Kali ini saya akan mereview alat hammer drill versi Cina. Bagaimana kemampuannya? Kita unboxing dulu. Kita dapat apa saja? Dan mohon maaf ini pinggir jalan, jadi cukup ribut kalau kurang nyaman. Oke, ini langsung aja. Yang pertama ada ini Uchida, yang saya tuh nggak tahu tulisannya Cina. Ini kita lihat. Alat ini saya beli di online cukup murah. Cukup murah untuk sebuah hammer drill ya. Kita yang ini dulu, ini mereknya SWT. Ini klaimnya 1900 watt, jadi cukup besar. Cuma nggak tahu apakah benar 1900 watt atau tidak. Ini pengaturan, ini gambar T sama bor. Jadi yang ini buat ngebor, kalau dikesinkan. Ini buat hammer drill. Itu aja. Ini ada buat masukin gemuk atau oli supaya dia tidak aus. Apa saja paketnya? Yang ini dia dapat sarung tangan, dapat pelindung, ini dapat karbon, ini dapat oli gemuknya, lalu dapat 4 mata bor ukuran 8 sampai 12, lalu dapat 2 mata chiselnya, yang satu lancip satu gepeng. Cuma sayang dia tipenya ini jacknya, makanya saya beli butuhkan ini untuk pasang. Tapi secara ini lebih komplit. Yang ini satu lagi Uchida. Ya, 1200 watt. Bentuknya hampir sama. Ya. Kalau dilihat bentuknya hampir sama. Hanya beda di sini aja. Ya sama, ini ada gambar T sama palu sama baut. Jadi kalau kesini buat hammer, pencet. Kalau sini buat palu, buat drill. Dia hanya dapat 3 mata bor. Ukuran 8, 10 dan 12. Yang 6 enggak dikasih. Oh, hanya 6. Oh iya, 6, 10, 12. Dan dapat 2 mata. Sama. Kalau ngelihat kualitas mata bornya, bagusan ini. Dia jenis mountingnya agak berbeda dikit. Ini tipe round, ini tipe square, istilahnya begitu. Secara kekuatan kayak bagusan ini. Oke, kita coba.
Coba suaranya. Ini kalau mahal, kalau diganti bor. Keras ya. Jadi kalau ini masih bisa dibuat muter, jadi bisa setting. Kelebihannya itu, kalau ini kalau sudah di hammer drill dia udah nggak bisa muter. Jadi kalau mau nyocokin arah pahatan, maka dibalikan dulu ke drill. Nah, baru bisa dipasang lagi. Secara suara, yang Uncida ini lebih halus. Kalau yang ini SWT lebih kasar. Tapi mungkin entahlah apa ini, karena besarnya wattnya 1900, jadi agak besar. Kalau ini kecil, coba kita tes saja. Sekarang kita coba bobok tembok, mana yang kayaknya lebih ampuh. Oke, kita menuju ke lokasi. Ya, kosong. Oke, sekarang kita coba tembok. Kita pakai yang SWT 9900 watt. Lumayan. Thank you.
sudah bisa kelihatan kayaknya kekuatan mana. Memang yang SWT ini tenaga lebih maksimal daripada yang Uchida, karena mungkin ya itu tadi wattnya 1900, ini 1200, jadi kelihatan banget kalau si Uchida ini kurang mampu untuk membobok secara maksimal. Tapi yang SWT ini cukup mampu untuk membuat penetrasinya lebih dalam. Memang secara berat kurang lebih beda tipis, memang agak berat yang merah, tapi tenaga cukup. Penasaran? Ya, jelas. Yang ini memang lebih tangguh untuk membobok. Oke, cukup itu video review saya tentang hammer drill ini. Semoga bisa ada bayangan untuk membeli. Memang harganya cukup bersaing, hanya sekitar 650 ribuan. Ya, dua-duanya hampir sama. Tapi ini karena memang 1900 watt, dia punya kekuatan lebih bagus daripada yang Uchida yang 1200. Oke, terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, di like, di share, and comment. Semoga bermanfaat. Terima kasih.